10 cara hewan melihat dunia. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Nah, teman-teman, mungkin ini adalah hal yang pernah terpikirkan oleh otak kalian. Bagaimana sih hewan di sekitar kita itu memandang dunia? Atau apakah mereka sama seperti manusia? Kita biasa melihat warna-warni indah di dunia. Nah, apakah mereka juga melihat hal yang sama? Tentu saja ada hewan yang penglihatannya lebih baik atau bahkan lebih buruk dibandingkan dengan manusia. Tapi coba kita simak sama-sama. Hewan-hewan ini akan mengejutkan kalian sekaligus membuat kalian bertambah mensyukuri dengan penglihatan kalian. Nah, berikut ini 10 cara hewan melihat dunia versi hewan populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar selalu mendapatkan info terbaru dari hewan populer. 10. Tikus. Tikus ini adalah hewan yang sangat unik. Tak kanan dan kirinya tidak dapat melihat objek secara jelas alias blur atau tidak fokus. Mereka melihat sesuatu pergerakan dalam gerak lambat atau slow motion. Nah, kebayang nggak sih? Dan sayangnya mereka tidak dapat melihat warna merah. Makanya, bersyukurlah kita jadi manusia. 9. Kucing. Nah, kalian punya kucing nggak sih di rumah? Nah, mereka ini sebenarnya lucu, tapi tahukah kalian bahwa kucing merupakan hewan dengan rabun jauh? Mereka juga buta warna, bukan tidak bisa melihat warna ya. Hanya saja pencahayaan di retina mereka sangat lemah, sehingga tidak begitu baik dalam menangkap cahaya. Tingkat ketajaman penglihatan mereka juga sangat buruk. Tuh, masih belum mau bersyukur? Seekor kucing dapat melihat dengan 1/6 dari cahaya yang diperlukan oleh manusia, karena tingginya jumlah batang peka cahaya di retina mereka. Jadi, jangan iri ya kalau kucing diberi penglihatan malam. Tuhan Maha Adil, teman-teman. 8. Burung. Apa kalian tahu bahwa burung dapat menangkap sinar ultraviolet? Keren banget ya. Mereka dapat menangkap sinar ultraviolet yang tidak dapat ditangkap oleh manusia. Burung mempunyai mata tetrakromatik. 4 jenis reseptor ini peka terhadap warna merah, hijau, biru, dan ultraviolet. Burung atau biasanya burung pemangsa punya pandangan resolusi yang tinggi. Raja Wali punya resolusi mata 2,5 lebih tinggi dibandingkan manusia. Termasuk ayam ya, mereka kan jenis burung yang tidak dapat terbang. 7. Anjing. Nah, anjing sangat terkenal dengan penciumannya yang sangat tajam. Kalian iri? Nggak perlu, teman-teman. Karena di balik kelebihannya itu ada banyak sekali kekurangan yang mereka miliki. Penciuman boleh aja tajam, namun tidak demikian dengan penglihatan mereka. Mata anjing terbentuk seperti kerucut yang membuat mereka buta warna. Mereka hanya dapat menangkap warna coklat, kuning, dan biru. 6. Lalat. Ini nih hewan yang banyak gak disukai karena mengandung virus yang di bawahnya. Gak jauh beda sama tikus. Mereka melihat dunia dengan sedikit blur atau tidak fokus. Mata lalat terdiri dari ribuan lensa kecil, membantu mereka untuk melihat varietas sinar ultraviolet burung. Hampir sama sedikit lah. Namun di setiap gerak tampak seperti gerakan lambat melalui lensa. Struktur mata lalat memungkinkan untuk mengubah sudut pandang dengan cepat dan mengamati beberapa arah sekaligus. Para ilmuwan menyebutkan struktur mata majemuk, salah satu serangga super. Pantesan ya, kalau menepok si lalat, baru dari jauh aja dia udah ngerti. Ternyata mereka ini punya sensor. 5. Ular. Hewan melata yang satu ini, teman-teman, selain bikin kita geli, ternyata mereka menggunakan sensor infrared untuk memburu mangsa mereka. Sensor tersebut membentuk gambaran suhu mangsa dan akan semakin kuat di malam hari. Sensor infrared mereka lebih kuat 10 kali lipat dibandingkan sensor yang dijual di pasaran. Wah, pasti mahal itu. Dan asal kalian tahu ya, ular akan menjadi hewan yang sangat-sangat malas di siang hari. Mereka pun bisa tidur di sembarang tempat ketika benar-benar ingin tidur. 4. Ikan.
Ikan pada umumnya dapat melihat warna merah, hijau, dan biru dan memiliki reseptor untuk menangkap cahaya ultraviolet. Nah, lensa fish eyes dikenal dalam dunia fotografi yang menghasilkan persepsi visual secara cembung. Begitu juga yang ditangkap oleh mata ikan. 3. Hiu. Ikan hiu hampir bisa dikatakan buta warna, karena pandangan ikan hiu tidak menghasilkan warna apapun. Hanya melihat warna hitam dan putih, tinggal tingkat ketajaman cahaya sih kayak televisi pada zaman dulu. Tetapi mereka dapat melihat dengan sangat jelas di dalam air. 2. Gecko. Penglihatan hewan nokturnal gecko 350 kali lebih sensitif terhadap cahaya dibandingkan mata manusia. Sedangkan burung hantu 100 kali lebih sensitif. Kemampuan ini membuat mereka mampu melihat langit di malam hari dengan sangat jelas. Keren banget kan? Biasanya kita cuma lihat malam gelap aja, sedangkan mereka dapat melihat galaksi Bima Sakti dengan sangat jelas. Nah, pertanyaannya, kalau malam hari aja mereka menangkap cahaya segitu banyaknya sampai bisa melihat galaksi Bima Sakti, bagaimana kalau di siang hari? Itu apa nggak kayak kebakar matanya ya rasanya? 1. Lebah. Fotoreseptor di mata lebah menyerap warna 3 kali lebih cepat dari manusia. Selain itu, teman-teman, mereka dapat melihat bagian-bagian dari spektrum UV yang dapat terlihat oleh mata manusia. Para ilmuwan percaya bahwa lebah menggunakan kemampuan ini untuk melihat warna, bergerak secara cepat dari satu bunga ke bunga lainnya. Mereka ini bukan buta warna loh, mereka melihat warna yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi bertanya-tanya, bagaimana ya warna yang mereka lihat? Nah, itu dia teman-teman 10 cara hewan melihat dunia versi hewan populer. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini.